Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Alanda, Indah. Udah besar pun mainnya sama anak-anak. Nggak malu. Ya jatuh. Enak kali siang-siang gini kena cimori. Susu UHT cimori ini favorit Marta kali. Enak kali Perpaduan coklat premium sama gurihnya sisol itu enak kali. Gak nyangka kali loh, Marta seenak ini rasanya. Ditambah lagi, rasanya creamy. Marta suka. Juara kali susu UHT Cimory ini Susu yang lain lewat. Kalau minum susu UHT Cimory ini, berasa jadi sultan. Nggak usah diragukan lagi lah kawan. Memang harga nggak pernah bohong. Ada harga, ada rasa. Nanti Marta beli banyak-banyak lah. Marta stok di kulkas. Karena susu UHT Cimory ini varian rasanya banyak kali. Dan unik-unik semua rasanya. Apalagi rasa yang si salt ini. Ih, nggak ada lawan lah. Marta suka kali. Nggak pernah loh Marta ngerasain susu yang unik kayak gini. Kak Marta, bagi napa susunya? Wih, bagi pula kau bilang. Gak bergetar beber kau ya. Kau belilah sana aja mamamu. Banyak kok. Kau bisa beli di kedai, minimarket, supermarket. Semua ada. Enak loh rasanya. Berasa jadi sultan. Kau beli sana cepat. Kakak Marta pelit. Ya jelaslah aku pelit. Siapa kau rupanya? Ha? Enak kali kau minta-minta punyaku. Anak yatim piatu aku loh. Sanggup kau minta sama aku ya? Kau minta sama mamamu sana. Kau. Kita nyolong aja ya. Marta. Apa? Ngeri kali Makeup kau ya. Kamu supaya kalian anak ini heboh. Kenapa rupanya kalau aku makeup? Nggak boleh rupanya kalau anak cewek makeup. Sah-sah aja loh. Bukan gitu. Kenapa kau makeup-makeup? Udah gatel kali bekecot kau itu. Mau kawin kau? Iya? Kau pikir aku mamanya Betty mau kawin? Hah? Mamanya Betty mau kawin? Mau kawin mama si Betty? Hah? Mau kawin mama Betty? Hei Marta B. Jangan ngada-ngada kau telor. Iya loh, gak percaya kali Colin. Semalam aku kan main Facebook. Terus gak sengaja mamanya pasang status di Facebook. Ku bilang lah sama Betty, mamamu mau kawin Bet? Enggak. Rupanya ditelepon, betulan mau kawin toko. Kawin sama siapa tah? Ada sama orang sana lah. Hidungnya sama-sama besar, kalian pikir. Mirip kali orang itu, jodoh. Tapi gak percaya aku sama si Jigong ini. Matilah kau Jigong kalau gak percaya. Kau tanya aja sama Betty langsung. Galak kali si Betty itu ya. Dua bapaknya, tiga mamaknya. Boros kali Iya kan, boros kali. Aku satu pun gak ada. Sabar. Gimana tolonglah jangan begitu kau banyak. Gimana ini gak bisa kami memasa ini. Tolonglah 3 kilo aja kok. Gimana kami mau tenang? Orang gas pun gak ada. Gimana ya kalian jualan? Masa kami gak dapat gas? Iyo, kalau tidak bisa kau jadi agen gas, tak usah kau jualan, Bayo.
Slow ibu-ibu, slow. Bentar, sabar ya bu. Yang bawa kakak sama KTP itu yang bisa beli gas ya bu ya. Sabar, sabar ya. Slow, slow, slow. Alah, kok gaya kali sih beli gas pakai kakak sama KTP? Dulu pun gak pernahnya kayak gitu. Lagian kami orang sini loh. Tahu kau kan? Iya bu, iya tahu bu. Tapi peraturannya dari sana memang kayak gitu bu. Kalau awak nih ikut-ikut aja ya bu. Gimana ini bang? Kami mau masak loh. Belum juga Wandai. Iya, dari tadi pagi loh kamu mengantri. Belum Riz, katanya pakai KTP sama kakak baru dapat gas. Kayak mau mengutang aja ke koperasi Bayok. Heh, kok kasih lah sama kami gasnya? Macam mana kami mau masak bodan? Iya aku kasih, tapi mana KTP sama kakak kalian? Aku buat naik darah aja. Lala, kok pergi? Kemana kami mau masak ini gak ada gas? Eh, weh, kalian udah tahu gosip terbaru. Eh, gosip apa, Riz? Enak ini. Mak Betty mau kawin. Hah? Hah? Seriuslah kau, Bayoh. Ah, tak percaya aku sama cakap kau, Jang. Iya loh, Wak Ndai. Nggak percaya, Wak Ndai ini. Iya, aku pun nggak percaya, Riz. Ada-ada aja kau inilah. Eh, iya, woy. Semalam aku nengok di Facebook, Mak Betty buat status, katanya mau kawin. Alah Mak Bayoh, laku juga si Mak Betty itu ya, jadi pengen awak. Pengen apa Wandai? Pengen datang ke pestanya lah Riz, pengen makan dagingnya awak. Iya, aku pun juga loh eh. Pengen makan daging juga kau? Pengen kawin. Eh, tapi adanya lakimu. Ya, ada kan di Batam. Di rumah nggak ada loh. Si Sri memang bayok. Jadi, kapan kalian mulai beli perabot? Alah, udahlah itu, Mak. Nggak pala kali yang baru-baru, loh. Lagian perabot Bang Putra yang lama kan ada, ya kan, Bang? Tapi, harus ada yang baru, ya kan, Mak? Nggak mau dia ajak belanja. Pergilah kau tahu. Udah diajak dia pun. Itulah Putra. Kebiasaan hidup miskin. Kayak gitu, nggak berkembang otaknya. Ya udah nanti-nanti lah itu, Mak. Nggak penting kalinya. Jadi kayak mana kami pesta nanti, Mak? Pakai adat Melayu? Iya, Mak. Kalau memang pakai adat Melayu, biar awak yang ngurus sama Berta untuk persiapan adatnya. Ya iyalah. Cemananya kalian ini? Si Berta Melayu, kau Melayu. Ya pestanya pakai adat Melayu lah. Kecuali kalau kalian dua orang Batak, pestanya adat Jawa, baru aneh. Harus kita pesta pakai adat Melayu ya. Biar rame rumahku ini. Eh, mau pesta di rumah nanti, Mak. Jadi, di kuburan. Pau kok memang. Di rumah lah kita bikin. Bukan gitu loh, Mak. Mama kan udah tua. Nanti kalau kita pesta di rumah, capek kali Mama lo. Belum lagi rumah berserak, dandang hilang, sendok hilang, piring lagi hilang. Mama gak bisa istirahat nanti. Itu nyawa pikirkan. Mengajarkan orang tua pula kau. Nggak ada pesta-pesta di luar, di rumah. Aku dulu sama bapak kau pun pestanya di rumah. Apa pula di luar? Nggak ada itu. Ah. Ya itu kan dulu, Mak. Sekarang udah gampang loh. Ada yang gampang ngapain nyari yang susah. Lucu Mama inilah. Iya, Mak. Untuk urusan itu, kita serahkannya sama orang. Masalah pelaminan, tenda, makanan, gak capek-capek kita mikirkannya. Orang adanya uang aku, aman ya itu, Mak. Oh, iyalah. Zamanku dulu gak ada yang gitu-gitu. Setiap pesta pasti di rumah. Aku ikut aja lah. Kalian mengurus semua itu ya. Yaudah, Dek. Kita siapkan semuanya ya, Dek. Baju jangan kau sewa. Beli ya. Banyak duit kau kan, sempet kau sewa, habis kok aku bikin. Mak, jangan kayak gitu kenapa, Mama inilah.
Mama tenang aja. Meriah kita buat nih, Mak. Slow, Mama. Pastilah. Kalau nggak meriah kau bikin, ngapain kau pesta sama anakku? Ya udah, makanlah. Enakin ya. Aku mau berak dulu. Bang, jangan dimasukin hati ya apa kata Mama. Bercandanya Mama itu. Betul tuh kata Mama, Dek. Kalau abang kawin sama adik, ya harus meriah lah. Orang banyaknya uang abang. Udah gak sabar ah. Gak sabar apanya, Bang? Selimut berdua. Gatal. Si Marni wis janda yo. Si Ita. Rika. Wih, kayak yang janda ini. Eneng enggak sih, Dek? Enggak ada, males sekali aku, ngantrinya panjang. Terus harus ada kakak sama KTP. Abang udah tahu, mama si Betty mau kawin. Hah? Walah? Meme ini? Hah? Oh, serius, Dek? Kok terkejut gitu, Abang? Kenapa? Enggak ikhlas? Iya, kalau mantan istrimu kawin lagi. Bukan gitu loh, Dek. Kan abang cuma nanya, ya kaget aja, apa ada yang mau sama dia? Cuman abang lo yang mau sama mamanya Betty. Alah, banyak kali ceritamu, bilang aja lah bang kalau abang gak ikhlas. Kau masih sayang sama dia kan? Iya kan? Walah, gak ada lo Dek, kan abang cintanya cuma sama Demeni. Kalau sama dia, ya udah selesai. Alah, banyak kali cakapmu. Nampak aku dari muka kau ya bang, kalau kau tuh masih sayang sama dia. Ku kasih tahu mama Betty mau kawin, kenapa kau terkejutnya kayak gitu? Loh, dengerlah dulu Dek, dengerin abang ngomong. Udah sekarang keluar kau bang, kau sosol mantan binimu yang masih kau cintain itu. Dasar, laki-laki sama aja, keluar kau bang. Oke, keluar kau bilang, keluar dulu, Dek. Keluar Dek, sekarang, Dek. Keluar. Dek, Dek. Adik menikku sayang, tolong bukalah pintunya, jangan gitu. Abang kan mau masuk, Dek. Adik menik, my honey bunny sweetie. Elos, pergi kau sana. Kau masih sayang sama dia, kan? Walah nasib. Kok ngene lah iki ceritane? Kok aku kepikiran yo. Duh, hatiku ora tenang. Ora ikhlas aku. Nah iyo, Betty ambek sapa engko? Kok iso aku kawin ah? Kateli iki. Bulan madu kemana kita, Dek? Terserah lah, Bang. Yang penting adik sama abang. Ke rumah hantu mau, Dek? Ada-ada aja, Bang, inilah. Bulan madu kok ke rumah hantu, nanti lakiku ketukar pula sama Gundurwo. Sometimes we stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Kesempatan kalian ya. Koncet-koncet ini memang. Kupijakan pula batang leher kalian nanti. And action. Bukan gitu. Udah gatal kali tempe kau itu, meja-meja. Kali bangke mulu, kalau nggak bisa coba sini. Oh ya bisa. Memang udah gila.
udahlah itu mah gak kalah kalian yang baru-baru loh. Lagian rambut. Sampai jumpa.